Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel again. Di Mubarok Kompang kali ini akan menyajikan latihan badminton edisi 14 Juni 2023. Ini tidak banyak yang saya videokan. Terutama nih wejangan-wejangan buat para atlet badminton. Temanya kali ini adalah jikalau teriak lebih keras maka tenaga pun akan keluar. Maka dari itu apabila akan melakukan smash seyogianya atau sebaiknya sambil mengeluarkan suara. Hal ini seperti yang dirasakan oleh Mubarok Kompang sendiri apabila melakukan baik pada saat latihan ataupun saat bermain. Apabila mau smash terutama ya, sambil berteriak itu biasanya tenaganya bisa lebih besar, kemudian bisa juga menggetarkan para lawan ya. Jadi psikologis lawan itu agak ketakutan ya, seperti apalagi suaranya seperti harimau. Wow, itu akan lebih menggetarkan lagi, apalagi bagi yang suka melakukan tipuan-tipuan, dikiranya mau smash kan teriaknya keras, padahal padahal dia mau drop shot begitu. Oke, selamat menyaksikan. Ini tidak lama ya yang saya videokan, hanya teknik latihan tadi ada lob smash, kemudian diangkat, kemudian smash lagi, kemudian diangkat. Nah ini latihan yang kedua, latihan smash, drive, netting, kemudian smash dan netting. Oke, demikian yang saya sampaikan. Terima kasih bagi yang sudah menonton, harap tonton terus update-update selanjutnya. Setelah ini akan ada sesi berikutnya, latihan yang part kedua, yakni latihan single. Nanti setelah latihan single akan saya videokan kembali. Di tanggal 14 Juni juga ada latihan double. Kenapa saya pisahkan? Supaya durasinya tidak terlalu lama, jadi penonton juga tidak bosan. Dan ini dikhususkan, jadi yang latihan-latihan untuk semacam ini tidak bermain ya. Nanti latihan bermain, seperti biasa latihan bermainnya itu poinnya bisa sampai 5 atau 7 ataupun 4 ya bagi yang pemula. Oke, demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan, pasti ya ada kekurangan, selebihnya itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.